Oke pemirsa, sekarang Anwar udah sama Master Limba, tepuk tangannya dong. Kamera nih, KPK di mana? Anwar. Ah, di mana? Anwar. Ya. Dari tadi kita sudah berdoa buat Anwar. Memang Anwar, Master, kita sudah serahkan teman baik kita kepada Master. Betul, Master. Apapun yang Master mau lakukan kepada dia, kita benar-benar serahin kepada Master. Kita rela. Ya, iya Anwar. Ini kira-kira Master udah siap-siap udah lepas jubahnya. Kira-kira kali ini Master Limbat akan melakukan atraksi apa? Jadi yang pertama Master Limbat akan melakukan aksi bersama rantai ini ditarik. Tapi Anwar nggak tahu. Mending pemirsa langsung lihat aja aksi Master Limbat yang pertama. Ini dia Master Limbat. Langsung dong kita kasih tepuk tangannya buat Master Limbat. Dan ini mohon diperhatikan untuk pemirsa yang ada di sini dan juga di rumah. Aksi ini jangan untuk ditiru karena harus diawasi oleh orang-orang yang sangat profesional. Betul sekali, dan sekali lagi kita ingatkan bahwa Master Limba selalu akan memberikan atraksi yang begitu menegangkan. Dan buat semuanya, ya, para penonton, harap jangan maju ya. Tetap di tempatnya karena kita nggak pernah tahu kadang-kadang ini seperti apa permainannya. Betul. Dan sekarang kalau kita lihat sama-sama di sini Master Limbat mengalungi rantai di leher begitu dan dipegang oleh 6 orang jumlahnya di sini. Iya, kanan betul 3 sekali. Dan kiri 3 mereka akan menarik bersama-sama ya. Dan Vega, Anwar, ini cowok-cowok yang betul-betul memang berbadan kuat. Betul. Rata-rata semua berbodi atletis, cinta dan tenaganya pasti sangat kuat. Kita lihat. Master Limbat sudah dililit dengan menggunakan rantai. Kita hitung ya. 3, 2, 1. Oh my astaga, God. Astaga, Anwar, Anwar, aduh. Anwar, Anwar. Oh my God. Aku gak berani lihat Anwar. Aku juga. Kita lihat di situ muka Master Limbat sangat merah ya. Seperti ya, menahan ya. Iya, ini antara menahan, ini kanan-kiri. Betul. Ada tarikan yang pasti ini juga tarikan dari 3 orang ya. Kanan 3, kiri 3. Betul. Sekali Vega dan ini, lihat ya. Darah semakin mendidih dan tampak dari wajah Master Limbat semakin memerah. Iya. Ya. Ini bukti bahwa ini bukan permainan yang peres. Betul, ya. Ini asli real. Dan real. Real, no hoax ya. Dan satu lagi aku juga mau ngasih tahu sama pemirsa yang ada di rumah dan ada di sini. Bahwa kegiatan ini diawasi oleh tenaga ahli. Betul. Jadi kalau nanti sewaktu-waktu terjadi hal yang diinginkan, memang sudah ada tim medis. Betul sekali, sudah standby tim medis untuk bisa menangani dan juga menolong apabila terjadi hal-hal yang di luar dari apa yang di planning. Betul, oh my God, Master Limbat seperti menahan sekali. Dia sambil duduk dan tertidur. Mencoba untuk bangkit dan bangun lagi. Baik, kita lihat bagaimana pertahanan dari Master Limbat. Muka semakin memerah. Sepertinya ini kekuatannya sangat besar sekali. Pasti, Anwar. Oh my God, aduh, Kamel. Anwar. Master Limbat gimana? Master, kalau udah gak kuat, boleh lambaikan tangan, Master. Aduh, aduh, Master Limbat. Oh my God. Boleh kasih tepuk tangan untuk Master Limbat. Yes. Aku samperin Master Limbat ya. Boleh. Anwar, tolong Anwar samperin. Master Limbat. Master. Are you okay? Seperti Master Limbat tanpa kesakitan. Gimana, Master Limbat masih kuat untuk melakukan aksi yang kedua? Serius? Ini gimana teman-teman dari kru? Masih mengangguk, artinya Master Limbat masih kuat. Tolong dong, kajian kita berikan semangat buat Master Limbat. Tampaknya Andrew megang tangannya memang sangat gemeter sekali, Kak Vega. Iya. Dan sekarang kita akan melihat aksi Master Limbat yang kedua. Oh my God. Ini aksi Master Limbat, Andrew kalau lihat di sini. Master Limbat akan bermain dengan kipas angin yang memang runcing dan tajam terbuat dari... Oh my God, ini aku gak berani. Kak Vega! Anwar itu. Nah, itu. Ini kita bisa lihat timun dipotong menggunakan kipas angin yang berputar dan sangat tajam. Au, hati-hati. Oh my God, ini jangan untuk ditiru ya pemirsa. Anwar juga hati-hati di situ, War. Hati-hati, War. Oh my God. Anwar itu begitu mengerikan ya, Anwar ya. Juga sekali lagi kita gak pernah bosan-bosan ngingetin pemirsa di rumah jangan melakukan atraksi ini. Betul. Karena ini atraksi yang memang sudah dilatih oleh orang-orang profesional dan gak sembarangan. Ini berlatih butuh waktu yang cukup lama. Master udah siap untuk melakukan aksi ini. Dan kita akan melihat bersama-sama aksi Master Limbat yang sangat luar biasa. Kita akan hitung ya. 3, 2, 1. Ini
ini aksi Master Limbat yang kedua. Oh my God. Wow. Oh my God. Mengerikan itu sekali. Dipegang dong. Oh. Master Limbat. Aku Master. Ke situ. Tapi aku gak mau diputer ya. Aku masih mau... Apa? Kenapa? Aku gak mau! Master! Tolong, ini hanya untuk orang yang terlatih. Anwar! We love you, Anwar! Anwar! Aduh! Jangan bercanda, jangan bercanda! Dia pingsan! Master, aku gak mau! Jadi nih aksi ini hanya Master Rimbat yang bisa melakukannya. Jangan ada orang lain yang harus ikut. Anwar, kita lihat. Astaga. Itu lidah dong. Oh my God. Rimbat itu lidah diapain? Aduh Rimbat. Tadi KPK. Tadi Timun bisa putus berpotong-potong. Ini sekarang Master Rimbat. Aduh. Mencoba menunjukkan kekebalan anggota tubuhnya. Betul. Aduh Rimbat. Ntar tiba-tiba pas berhenti itu, aduh udah kepotong setengah tuh lidahnya. Jangan. Enggak. Dan sekarang telinganya, oh my God. Itu kalau Anwar lihat, itu kibas tanginya tuh bener-bener. Tajam. Dia tajam dan runcing. Bener-bener. Tadi lo kenapa gak mau? Aku gak mau, takut. Ya iyalah. Dipegang lagi Master, udah. Udah Master, tepuk tangan tuh Master Limbat. Master Limbat. Oke. Coba Master Limbat, aku boleh lihat tangannya. Yang akan dimainkan. Mungkin ada luka tertegores. Dan tangan Master Limbat aman tanpa luka. Oke, Kak Jen, kita berikan tepuk tangan dong untuk dua atraksi yang sudah dilakukan oleh Master Limbat. Anwar, berikutnya apa? Dan sekarang Master Limbat akan bermain apa? Kabel. Berarti Master Limbat akan bermain dengan setrum. Anwar yang ada di tengah. Jangan. War. Duh gimana dong? War. Iya. Itu gak sembarangan loh. Itu alat kalau gak salah alat setrum. Dengan voltase yang tinggi, gak sembarangan. Anwar. Iya. Itu kayaknya Anwar takutnya gosong. Aku pencet. War, Anwar. Jangan Dewa, jangan main-main Dewa. Jadi kita bisa melihat ya tekanan listriknya ada di sini. Kenapa, War? Kuntil anak. War, jangan main listrik, War. Oke, sekali lagi jangan untuk ditiru. Adegan ini sangat berbahaya sekali. Master akan bermain dengan aksinya. Menggunakan listrik. Master sudah siap? Kajen, sebelum Master mulai, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Master Limbat. Oh my God. Kita lihat guys, kita lihat. Iya Master, aku di sini tenang, gak kemana-mana, tenang. Ini menandakan bahwa tekanan listriknya sangat besar ya. Betul. Ini dicoba ditempelkan, lihat-lihat War. Dicoba ditempelkan ke manekin, ke patung yang dialasi oleh koran dan juga tisu. Itu terlihat di situ percikan api yang jumlahnya. Terbakar! Oh my God. Berarti listriknya besar banget. Astaga. Berarti bukan tidak mungkin kalau Master Limbat melakukan atraksi ini bisa aja ikut juga terbakar begitu ya, War? Betul. Master sudah siap. Limbat, ini gak ada permainan yang agak lebih seserem ini ya. Tapi kayaknya kita harus meyakinkan Master Limbat ya. Dia yakin gak untuk melakukan aksi ini? Karena kalau misalnya salah-salah, ini fatal banget. Ini kesempatan terakhir untuk Master Limbat. Apakah mau meng-cancel permainan yang menyeramkan ini? Silakan Anwar. Master Limbat, sorry. Ini karena sangat berbahaya sekali. Tadi kita bisa melihat kekuatan listriknya bisa membakar koran yang ada di baju itu. Apakah Master Limbat masih ingin melanjutkan? Atau ya kita gak pernah tahu namanya aksi ada gagal, ada berhasil. Gimana Master? Tolong dipikirkan lagi. Jangan ini menjadi bumerang buat Master. Siap. Master. Siap. Kalau jempolnya boleh naikin. Tepuk kita hitung tangan ya. Buat Master Limbat. Tepuk tangan untuk Master. Master Limbat. Ini dia. Master Limbat. Aksi Master Limbat selanjutnya. 3, 2, 1. Betul. Kabelnya terbuka, jadi dalamnya kabel itu kita lihat di situ. Itu justru yang biasanya pemicu listrik ya di situ ya. Yang kalau biasanya orang suka kesetrum tuh dari situ tuh. Kalau ada kabel yang kebuka. Bolong, kebuka. Ini sangat berbahaya banget. Kita aja kalau kesetrum sakit ya, kluk dikit ya. Apalagi dengan kekuatan yang sangat besar. Oke, ini Master Limbat sudah bersiap-siap ya. Apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Master Limbat? Kanan-kiri sudah memegang masing-masing kabel yang sudah dalam keadaan terbuka.
Tim medis sudah bersiap ya di belakang. Duh, aduh, Master, udah dong jangan. Aduh, digigit lagi. Master, aduh. Oh, digigit. Duh. Aduh, Master. Kalau sampai kenapa-kenapa orang biasanya kalau setrum kan rambutnya naik semua ya. Aduh, Master, gua enggak ngebayang deh, aduh, Master. Kita cinta lo sama Master lo, masih pengen Master ada di acara kita lo. Oke. Okay. Kita hitung, Master. Kita akan hitung ya. 2, 1. Oh my god. Tim medis. Itu tolong dilepasin. Tim medis. Teman-teman, tolong dilepasin. Hey, tolong dilepas. Itu penonton yang di belakang. Mundur menjauh. Ini kabelnya tolong. Tolong Anwar. Aku mau. Anwar maju dong, Anwar. Tapi hati-hati. Jangan dekat listriknya, Anwar. Ini masih ada setrumnya. Soalnya setahu aku, tekanan listrik yang kuat biasanya tuh kalau orang ketempelan listrik itu kan sulit untuk dilepasin ya. Betul. Sangat lengket, sangat nempel Anwar, banget gitu. Anwar, kamu maju dong, kamu cek. Aku takut. Ih, kamu gimana? Kan kamu laki-laki sendirian. Ayo dong Anwar, cek dong gimana tuh. Master, gimana ini teman-teman kru, gimana Master. Dong? Ini masih ada alirannya kan? Teman-teman kru gimana nih? Bahaya. Hah? Ini bahaya kalau Anwar pegang, nanti terus sangat kejam. Jangan pegang. Anwar, mending kita panggil tim medis dulu deh. Oke, baik pemirsa semua di rumah, Anwar, Melani. Gimana kalau sambil ini nunggu dulu Master Limbat ya. Dievakuasi seperti apa? Nanti kita saksikan lagi ya setelah yang satu ini ya. Ini Masternya kuat. Tim medis mana? Medis. Ini teman-teman. Tetap di, kita evakuasi dulu. Tetap di Road to Kilau Raya. Eh, seperti ini.